Harapan saya untuk Muara Jawa di tahun 2021, semoga banyak anak Muara Jawa yang berprestasi dan membanggakan Muara Jawa dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Lakukanlah masa muda Anda dengan mengukir prestasi. Harapan saya untuk Muara Jawa di tahun 2021 adalah semoga Muara Jawa bisa lebih bersih dari yang sekarang. Terima kasih. Halo, saya Bang Zen dari Saus Kacang Band. Harapan saya di tahun 2021, semoga COVID segera berakhir, perekonomian kita bisa kembali normal kembali, dan serta harapan saya di tahun 2021 itu PKH bisa jalan kembali lagi ya, biar kita bisa kumpul-kumpul lagi. Ciao, terima kasih. Saya Lian Rentenayel mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan harapan dari tahun 2021 adalah semoga lebih baik dari tahun 2020 dan semoga corona ini cepat pulih dan kita bisa beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh pemain sepak bola Muara Jawa. Harapan kami di 2021 ini semoga pemain sepak bola di Muara Jawa diperlancar dan dipermudah, tidak seperti di 2020 kemarin. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya di tahun 2021 semoga Muara Jawa perekonomiannya kembali lancar dan normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili anak futsal di Muara Jawa. Harapan saya di 2021 semoga orang tertua di Muara Jawa bisa membangkitkan yang namanya futsal, karena sebagian anak di Muara Jawa mempunyai insting alami, maksudnya skill alami, dan ditambah paduan dengan adanya pelatih tambahan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SPC Skuter Pesisir Klub Muara Jawa, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengucapkan selamat tahun baru 2021, di mana di tahun sebelumnya kita diuji kesabaran kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga di tahun yang baru ini kita membuka lembaran baru, kehidupan baru, dan dimudahkan segala aktivitas kita, urusan kita, dan selalu kita diberi kesehatan jasmani dan rohani. Saya yakin untuk saudaraku semua pasti kangen dengan touring, kangen dengan silaturahmi, kangen jamming bareng, kangen dengan acara, kangen dengan kopi-kopi barengnya. Itu yakin aku. Mari kita berdoa untuk kebaikan semuanya. Semoga selalu dihindari dari segala musibah. Dari itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lodia Natalia Emelda. Sebelum kita mengucapkan apa keinginan kita di tahun 2021, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada tahun 2020 karena sudah mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan. Dan keinginan saya di tahun 2021 yang mungkin tidak kurang lebih lah dengan keinginan teman-teman semua, yaitu semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir dan kehidupan kita bisa berjalan seperti normal seperti dulu lagi. Dan keinginan saya untuk Kecamatan Muara Jawa biar semakin maju, dan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Muara Jawa terus diperbanyak tendernya agar penduduk masyarakat Muara Jawa bisa dapat bekerja, dan itu salah satu bisa mengurangi tindakan kejahatan, ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi saya Jumat. Nah, harapan aku di 2021 nanti di Muara Jawa semoga banyak tempat-tempat yang baru,
tempat-tempat tongkrongan baru, kayak kafe-kafe yang baru lah pokoknya. Terus tuh semoga makin jaya, makin rame, makin maju di Mor Jawa ini. Terus semakin berkarya. Oke. Okay.